Yang pertama jangan duk cerita ke orang ni apa dia. Yang pertama kata ulama, jangan duk cerita ke orang ni kebahagiaan kita. Dapat bini baik, dapat suami baik, Allah. Suami dia baik sungguh. Baik sungguh-sungguh. Lambat tasik beli barang kemas. Lambat tasik beli barang kemas. Sampai Cina tak mau jual. Cina kata sudah lah, ada orang lain beli pula. Kita itu jumpa bini dia dekat Pida. Apa nama nak? Nak nak apa ni? Nak Abu. Ha, nak Abu. Jumpa dia dekat nak Abu. Tanya awak maklum. Maklum beda. Nampak dah bongkok sleep disc kah? Eh dia kata dah sihat. Dah nampak maklum beda ni bongkok. Dia pun angkat tudung ni. Dia kata Pak Norman beli kat aku ni. Ni rantai. Allah. Nampak lagu tudung selah. Duk beli kot dia. Allah sah. Bongkok tu berat pantai mai, bukan dia selip di. Nampak dia bertudung selah duk belik kat leher. Ni dapat lelaki baik, lagu tu cerita dekat orang. Dapat bini baik, dia kata bini aku ni baik sungguhlah, duk suruh aku pergi menikah kat songklah, aku yang tak mau, dia kata. Duk cerita kat orang jangan. Kita bahagia ni bahagia kita, jangan duk cerita dekat orang belum. Faham? Eh, nampak letih. Ini betul-betul apa soal lagi kat sini? Apa soal Muharram? Kan nampak letih. Ini nampak ni. Kemarin ikutlah dia apa soal Muharram. Kemarin orang duduk ikutlah apa soal Muharram. Ni haram apa soal orang ni. Ni yang kedua, Pak Luk. Jangan duk cerita ke orang yang ulama kata pada dia. Jangan duk cerita ke orang. Masalah kita. Jangan duk cerita ke orang. Ada orang bila dia tengok kita ada masalah, dia akan mengambil kesempatan di atas masalah kita. Ada orang, dia akan mengambil kesempatan di atas masalah kita. Tentang ada masalah. Akan ada orang, dia bila dia dengar dia masalah tuan-tuan, dia bukan nak bantu. Kalau dia tak bantu, tak apa lagi Pak Luk. Yang lebih celakanya, dia mengambil kesempatan di atas masalah kita. Hak ni cukup celaka orang. Kita susah, mai dia cerita dekat dia. Kau kuatlah dia nak tolong, haram dia tak tolong, dia ambil kesempatan pula atas masalah kita. Pergi celaka orang. Dua, jangan duk cerita ke orang. No, no, no. Balik misal tak nak, jangan duk cerita ke orang. Tambah hak baru menikah ni. Orang dulu dia menikah ni awal, tapi cerdik. Saya pergi Langkawi baru ni. Pergi duduk jalan ke tepi pantai Cinang, jumpa dengan satu brother. Saya tanya abang umur apa? Dia kata ustaz agak-agak umur apa? Saya kata 30-an. Ya, dia kata tua sikit dah ustaz. Ustaz 34 kan? Ya, saya 36. 36. Tua sikit 2 tahun. Hal tu tak apa. Dia kata ustaz tahu tak? Saya tanya abang anak apa orang. Dia kata dengan tanya anak apa orang. Ustaz tanya cucu apa orang. Saya kata ya, ada kak. 2 orang lah ustaz cucu. 36 tahun umur cucu 2 orang. Allah. Hak kita 34. Hak sulung baru dia 1. Saya ni 34, hak sulung baru dia 1. Duk keling pergi-pergi nak suka pergi sekolah. Dia cucu dia orang lah. Hak sulung cucu mak 5 tahun. Allah, saya kata abang. Oi. Betul tak? Dia kata saya nak mohon ustaz. Saya kata abang nikah mak apa? Abang nikah mak apa? Nikah mak apa abang? Abang nikah umur apa? Dia kata saya nikah umur 14 tahun. Lah saya 36. Cucu dua orang. Allah. 36. Pak Luk. Duduk depan orang. Mereka cucu. Tok Wan. Jim. Jim 36 cucu. Tapi nak buat lagu mana? 36. Allah tak nak bagi kat dia. Itu nikmat dia. Lah tu tuan-tuan. Umur muda. Anak dah besar-besar. Saya pasal umur dia tu kan dekat cicit, cuk-cuk punya dan tengok, cuk-cuk. Belum. Nu yang nak nikah muda-muda tau. Ada masalah, update status. Hari masalah. Buat dalam WhatsApp, apa kan dia buat tu. Suami celaka. Satu.
Kawan dia ada sekolah pun duk tengok. Eh, siapa dia dengan lelaki dia lah. Dua minit lepas tu dia update tak satu lagi. Suami sial. Dua. Dua minit lepas tu dia pula story nombor tiga. Mau tak ada suami pun aku boleh hidup lah. Dua minit lepas tu aku benci hang sang suami. Jantan krokodil pun wasak. Tahu jantan krokodil? Boya. Dia macam-macam belong boya ni. Boya. Kok betul bengkok ni pun ada boya. Cuma boya kepala hitam. Eh, dia kata ni bersiapa? Dah lah, tak duduk ambil tau lah. Ni masalah rumah tangga. Oh, kawan ni kita cerita lah. Kod-kod I boleh bantu you. Dia pun nampak dia ada masalah dengan lelaki dia. Apa tak apa. Dia kata esok you mai ke pejabat office kita lunch bersama. I nak dengar cerita you. Habis apa tau? Dia mula masuk jarum. Dia mengambil kesempatan. Atas masalah. Batuk ulama kata masalah yang duk cerita ke orang. Tiga. Jangan duk cerita ke orang bersiapa. Manong. Harta kita. Duit pun nak rumah 16 juta ni apa maknanya yang nak cerita korang ni tiap-tiap malam kata aku tak boleh duduk lama nak beli cerita, nak kira duit ni perkataan hang ni tiap-tiap malam kira duit ha, dia kata tiap-tiap malam kena bilang ada 16 juta takut toyo curi mana nak cerita nak beli cerita rumah kita barang kemah ada dekat 100 ribu bakal awak masuk ke dia buah. Lah ni semua orang nak cerita apa tu. Yang duk cerita kaya ni sebenarnya bukan kaya pun. Hak tak cerita tu dia kaya. Tuan-tuan, mana ada orang kaya cerita abad dia kaya. Yang duk cerita ni sebenarnya orang yang tak ada. Tapi dia nak abad ke orang kata dia ada. Tu dia cerita. Dia, orang yang betul-betul ada ilmu ni bukan dia cerita ke orang. Tapi orang yang tak ada ilmu ni lah. Saya mengaji, masa saya mengaji. Saya buat master, saya buat PhD. Dia nak cerita ke orang, nak abad ke orang, suruh orang nampak dia ni orang berilmu. Tapi orang berilmu betul-betul ni dia tak cerita. Tanya dia sikit macam mana tahu Syekh Ishan. No, ni tak tahu nak abad ni. No, bukan apa reti sangat. Ya, anda faham. Cara lepik no. Cara lepik no. Ni ustaz, ya, nak tanya soalan sikit boleh ke? Ish. Entah, pergi tanya orang lain lah. Duk tanya apa, nak kau kerti. Tak apa lah, nak cerita, nak tanya ustaz. Kau ustaz tahu jawapan dia, apa dia. Cerita macam ni. Ish, Ana pun tak apa nak tahu lah. No. Cuma yang Ana faham. Oh, lepik. Cara dia lepik yang Ana faham ni. Dalam bab ni, Imam Al-Ghazali pernah kata dalam kitab Ihya Ulumuddin muka surat 321 baris yang keempat. Tu, dalam tak tahu. Perang, perang, perang. Imam An-Nawawi pun ada sebut dalam kitab dia Al-Azkar muka surat 214. Tu, dalam tak tahu. Muka surat lebar. Tu kalau orang hati yang tak hati ni ada apa-apa soalan silakan. Nanti ustaz nak tanya. Yang ni saya rasa tu tak ada masalah. Dia rasa. Bukan ulama rasa. Dia rasa. Saya merasakan dalam masalah ini. Duk rasa. Bukan nak dengar. Yang rasa kami nak dengar ulama kata apa. Ni kalau orang yang ada ilmu. Kalau tak ada ilmu ni yang duk melalak ni. Sama dengan orang kaya. Bukan dia nak cerita ke orang. Hal duk cerita ke orang ni. Tobat tak orang kaya. Dua. Tiga. Yang keempat jangan duk cerita dekat orang ni apa dia Pak Long. Ibadat kita. Ni dia. Ulama kata jangan duk cerita dekat orang tentang ibadat kita. Sebab hang buat ibadat ni kerana Allah. Benda yang hang buat kerana Allah. Hang nak cerita ke orang duk apa?